Assalamualaikum semuanya. Saya Rizky Amelia dari Gen B Kaltim. Sekarang Amel ada di Bank Indonesia bersama teman-teman Gen B Kaltim bertujuan ingin menukar uang 75.000 baru spesial memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Hari ini Amel membawa KTP atau data berjumlah 230. Jadi Amel menukar 230 uang baru. Antusias warga sangat mantep guys. Amel bisa mengumpulkan 230 orang dalam waktu 3 hari melalui WhatsApp dan Instagram. Sosial media Amel pergunakan untuk mencari orang. Alhamdulillah banyak sekali yang datang dari Bapak Ibu Gubernur Kaltim, kemudian di Balai Kota Samarinda, kemudian di Balai Kota Bontang, anggota DPR, di bagian Kukar, kemudian ada di bagian Kutim, Bontang, dan seluruh perwakilan dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah Amel sangat senang sekali bisa dipercayakan, dan Amel tekankan ini tanpa dipungut biaya sama sekali. Passing cars, skipping stars when I got you. In your arms, cover scars like a tattoo. Rescue me and put back all the pieces. How did I miss the times that you came through? When every glance was a chance, I was blind to. Now I see you're everything I needed. In your teman-teman yang ingin menukarkan uang 75.000 yang baru bisa aja langsung ke Bank Indonesia Kalimantan Timur, dan penukaran ini tidak dipungut biaya sama sekali loh, dan hanya menggunakan fotokopi KTP saja. Jadi siapa yang fotokopi KTP dan uang 75.000 yang baru bisa langsung ditukarkan di Bank Indonesia. Terima kasih. So buat teman-teman semua, yuk menukar, syaratnya gampang. Bye.